Halo guys, ini saya sedang menjaga hama ini. Ini hama burung pipitnya banyak sekali yang mau mencuri ini padi-padi sini teman-teman. Ini sangat banyak sekali. Ini baru tumbuh ya teman-teman. Ini hama paling kurang ajar ini teman-teman. Ini dia padinya sudah berumur 3 bulan ini teman-teman dari mulai tanam. Ini sebagian sudah dihabiskan oleh belalang juga, hama belalang teman-teman. Yang beberapa bulan lalu ini menyerang Pulau Sumba. Di sana ada ketua kepala dusun. Ketua petani yang paling hits dan juga paling mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe katanya. Oke, di sana ada juga yang standby untuk menjaga sawah teman-teman, menjaga padi di persawahan maksudnya, yang dihabiskan oleh hama-hama yang tak berhati mulia. Oke, ini dia ketua petani tentu. Kira-kira bagaimana Bapak Eksi? Aman saja, selalu aman kalau ada giat bekerja ya. Pasti kita lihat hasilnya. Inilah dia hasilnya. Diserang oleh burung-burung ya. Kami sementara jaga burung pipit ini ya, terlalu hebat juga. Ya karena mau makan ya, kita usaha saja kita usir ini burung pipit yang begitu banyak. Ya. Tempo bulan beberapa bulan yang lalu ini diserang oleh hama belalang juga ya. Yang bulan lalu itu karena belalang ini binus ini sawah semua. Tapi itu juga kami tidak menyerah sebagai petani. Ya, kami berusaha untuk mengusir belalang ini. Ya. Karena kami betul-betul petani di Desa Napalu. Ini juga selain tikus, selain burung, itu apa namanya itu berbon? Yang serang juga. Walang sangit juga ya? Walang sangit. Kita sudah tapi kami semprot walang sangit ini memang mati tapi lambat dia punya proses. Kira-kira apa obat apa yang bisa mencegah betul walang sangit ini seketika kita semprot? Iya. Nanti pemerintah bisa membagikan video ini ya. Ini dari kelompok Dula Dewa. Iya, mantap. Di Anak Kalang ya? Anak Kalang Desa Anak Palu, Dusun 1, Pareka Tondo. Oke, mantap teman-teman ya. Itu adalah masukan dari ketua petani dari desa apa tadi? Desa Anak Palu. Ketua apa? Ketua kelompok Dula Dewa. Oke. Itulah teman-teman ya, ini diserang sekali oleh 4 bentuk hama tadi ya? Ya. Diserang oleh 4 hama, tapi tetap semangat saja ya, ketua petani. Ini dia. Sekarang ini sementara kita taruh obat tikus lagi ini karena tikus sudah merajalela juga ya, sedikit dong ke habis ini padi. Tapi kami tidak menyerah, tetap kami berusaha karena ini harapan kami. Oke. Untuk itu? Untuk itu kami minta dari pemerintah untuk membantu kami obat-obatan di Desa Anak Palu ini di Dusun 1 Pareka Tondo. Iya, mantap. Di kelompok Tadula Uli. Oke. Terima kasih Bapak Eksi ya. Sudah memberikan masukan sedikit untuk lebih membangun dalam dunia bertani ya. Ya, betul. Oke. Baiklah teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa selalu sehat-sehat selalu. Oke.